Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Wilsus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Sebelumnya happy weekend untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan lupa tetap selalu memakai masker dan selalu berolahraga. Dan informasi yang pertama, di sini kita akan melihat nih liburan di hari Sabtu ini ala keluarga dari Ayu Ting Ting di Hotel Westin Hotel Jakarta. Pemandangan yang cukup indah ya dari panorama yang ada nih. Dari kejauhan sangat indah sekali ya kota Jakarta. Dilihat dari gedung yang paling atas nih, wow. Dan informasi selanjutnya dan berita selanjutnya awali semuanya dengan sarapan yang sehat-sehat nih ala Ayu Ting Ting. Good morning untuk semuanya. Lihat di sini ada Ayu Ting Ting, Nurul Agirustami dan juga Keishara. Sepertinya akan menemui seseorang dan ternyata Ayu Ting Ting sedang bertemu dengan Ibu Ati. Sama-sama cantik dan juga menawan. Wah, baju pemberian dari Ivan Gunawan digunakan Ayu Ting Ting. Pas banget ya di badan Ayu, cantik, cakep dan juga sempurna. Pilihan Ivan Gunawan memang tidak salah ya. Dilihat nih, wah, sama-sama cantik ibu-ibu muda bertalenta. Nah, ini dia baju pemberian dari Ivan Gunawan tahun lalu saat ulang tahun Ayu Ting Ting. Baru digunakan hari ini, wah luar biasa ya. Cakep dan pas banget nih di badan Ayu. So pasti Ivan Gunawan juga senang banget nih ya. Hadiahnya dipakai nih hari ini, cantik banget buat kolaborasi bersama Ibu Ati. Sehat selalu untuk Ivan Gunawan dan juga seluruh timnya. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting dan juga tim Ayu Ting Ting. Ada Ragil dan juga Keishara. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Dari Sri Ramdhani 2, baju yang kamu pakai cantik banget, ay, pas di badan kamu yang mungil. Love you Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Dan dari Sumarni 35513, love you Ayu Ting Ting. Nina Macing, love you Ayu Ting Ting. Weti Aulia mewah elegan. Mary Cirebon, love you Ayu Ting Ting. Dan juga dari Ella sayang Umi, duh makin cantik aja my queennya Ella, Ayu Ting Ting. Repost from Ayu Ting Ting, ibu, Ibu Ati, makasih banyak ibu sayang, love you Gumayo. Dari Happy Gallery 25, keren nih kolaborasi dengan bos besarnya Trans TV dan Trans 7. Dan status Ayu Ting Ting langsung dikomentari oleh Ibu Ati. Terima kasih banyak atas waktu dan ngobrol-ngobrol serunya cantik. Seperti yang kita tahu, Ibu Atik Nur Wahyuni adalah CEO dari Trans TV dan Trans 7, Sales Marketing Direction dan juga Fashion Travel Live di Trans 7 dan Trans TV. Jadi di sini Ayu Ting Ting berkolaborasi dengan Ibu Ati yang sangat cantik. Dan nantikan ya kolaborasi antara mereka berdua yang pastinya sangat menarik, cantik dan juga epic. Ibu Atik Wahyuni, direktur utama nih. Direktur utama Trans TV dan juga Trans 7. Wow, sama-sama cantik, elegan dan juga menarik. Kita tunggu ya kolaborasi apa sih yang akan ditampilkan oleh Ibu Atik dan juga Ayu Ting Ting nantinya. Penasaran kan? Pantengin terus ya channel ini karena akan memberikan informasi-informasi yang pastinya seru dan juga terbaru yang akan kami sajikan tanpa ada rekayasa. Dan pastinya informasi-informasi ini adalah informasi yang real yang memang kami sajikan untuk para sahabat yang memang benar-benar ingin mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Dan sahabat semua, dan informasi selanjutnya datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Di sini menuliskan subhanallah indahnya pagi hari. Cuacanya di pagi hari indah banget, sejuk, damai dan juga asri banget nih. Wah, senang banget ya keluarga Ayu Ting Ting
Masih nih jalan-jalan di hari libur. Hari Sabtu ini dilakukan bersama-sama dengan keluarga dengan cara liburan bareng ya. Sehat selalu untuk Ayu, Mom Aiting dan juga Ayah Ojak ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan ya isi Instastory Ayu Tinting dan juga Mom Aiting hari ini. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.